Fan AS Roma benar-benar membuat anak asuh Jose Mourinho tampil dengan tenaga berlipat ganda ketika melawan Feyenoord. Atmosfer yang membuat merinding berhasil membakar ambisi Paulo Dybala dan kawan-kawan untuk lolos ke babak semifinal Liga Europa. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. Sempat mengalami kesulitan membongkar pertahanan Feyenoord, Roma baru membuka keran gol di babak kedua lewat sepakan jarak dekat Spinazzola. Publik Olimpico sempat dibuat terdiam ketika Feyenoord berhasil menyamakan kedudukan. Namun, Jose Mourinho memiliki kartu as mereka yaitu Paulo Dybala. Pemain terbaik AS Roma itu berhasil membuat publik Olimpico kembali bergemuruh setelah kaki kirinya berhasil membuat gawang Feyenoord bergetar untuk kedua kalinya. Puncaknya, Fir'aun kecil Stefan El Sarawi berhasil menyontek umpan manis dari Tammy Abraham. Sang kapten Lorenzo Pellegrini akhirnya menutup perjuangan Feyenoord setelah mampu memanfaatkan bola rebound sepakan Tammy Abraham. Di pertandingan semifinal, AS Roma akan melawan wakil Jerman Bayer Leverkusen. Namun Jose Mourinho dan bagi Roma, lolos ke final Liga Europa akan menjadi prestasi besar dan akan menjadi modal penting dalam membangun kepercayaan diri di musim depan. Untuk bisa meraih tujuan tersebut, mereka harus mampu mengatasi perlawanan dari Bayer Leverkusen yang sangat kuat di segala lini.